Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Mahbayu Engineering. Hari ini hari kedua kami buat wiring di rumah customer kami dekat Sendayan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini hari kedua kita di Sendayan, projek customer kami. Projek ni harga dia RM17,500 dan customer kami puas hati, customer kami juga follower kami di Facebook dan YouTube. Tak kira lah berapa ramai yang bising kat luar sana, asalkan customer kami puas hati dengan harga kami, tu tak ada masalah. Okey, kita nak review sikit pada hari kedua ni apa yang kita dah buat. Pertamanya set projek kita, kenapa harga kita mahal? Ada habuk tak? Tak ada habuk, bersih. Tambah Zee. Okey, pakai 0.5 ni. Bersih ya tuan. Okey, masuk. Kalau tuan dekat sini, kita set projek, kita susun, bersih. Okey, alhamdulillah. Kita dah pasang 3 DB. Ini Cik Madir. Cik Madir Engineering. Kita punya cawangan dekat Kuantan, Pahang. Hari ini datang ke set Sendayan, tolong kita. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita telah siap pasang 3 DB. Ini main DB dan 2 sub DB. Dan kabel sub main pun dah kita pasang. Kita lay ikut atas. Jadi ni dia main DB lah. Okay. Okay. Yang rumah asal adalah 1 DB je dia pasang. DB pun brand yang bukan high quality, yang low quality punya. Lepas tu semua pakai C20. C20, C32. C6 tak ada, C16 tak ada. Dan kita tukar. Kita rumah ni customer. Okay, Encik Madi. Okay. Kalau rumah yang kosong, tak ada customer, kita boleh buka DB lama, pasang ke tempat yang sama. Tapi rumah ni waktu malam customer ada. Yeah. Jadi customer nakkan lampu, nakkan kipas, nakkan aircon macam-macam. Jadi kita tak boleh kacau yang DB sedia ada. Betul. Kita kena buat DB baru. Jadi kita dapat DB baru, kita dah pasang switch baru. Okey, dekat sikit sini. Okey, tengok dekat sini kita pakai 63M 100MA. Kita pakai lampu kipas C6. Aircon rotator plug semua C16. Okey. Sekarang kita nak tengok DB nombor 2. Okey, jom. Bagi 0.5 ni. Okey, kalau tengok set projek kita memang bersih, sangat bersih, tak ada kotor, habuk pun tak ada, cuba tengok. Okey, ada flash tak? Okey, kena buat macam ni, boleh keluar flash. Ada flash tak? Tak ada. Sekejap. Nampak tak tanda flash tu? Tak ada. Tak ada flash. Sekejap ya. Okey, ni iPhone ni dia automatik, payah sikit nak cakap. Oh, tak apalah, meh. Okey, alhamdulillah. Yang lama punya, rumah yang lama hanya pakai 1 DB saja, tapi kita buat 2 DB. Okey, cik. Madir, tolong tunjukkan okay. Sikit, review sikit. Ni sub DB kita pakai saiz 40M. RCCP dia 100mA dan kita ikut spek lah. Kita ikut spek. Yang untuk litar cahaya kita pakai C6 dan untuk litar kuasa kita pakai C16. Okey, ni kira DB nombor 2. Okey, kenapa kita pakai 2 sub DB, Cik Madil? Sebab bila kita pakai buat macam ni, kabel tahan lama, bil jadi jimat rendah. Okay, lepas tu maintenance pun senang. Betul, maintenance pun senang. Jadi ada 1, 2 dan customer dah renovate belakang. Sambung belakang. Jadi kita tu pasang macam tu sub TV. Kita janji bagi 2, tapi kita datang kita bagi 3. Okey, kamu ya. Dan seperti biasa, tengok set projek kita bersih, tak kotor dan sangat kemas. Okey, Cik Madil, review sikit pasal okay. Ini untuk sub DB yang kedua, DB yang ketiga lagi ya. Kita pakai main switch 32M dan RCCB 40M. Dan sama juga litar cahaya, semua kita pakai C6 dan litar kuasa kita pakai C16. Okay, semua ikut spek. Kabel dia pakai kabel apa? Kabel Mega saiz 16mm. Saiz 10mm. 10mm. Okey, Mega saiz 10. Okey. Okey, kita nak review kabel apa kita guna. Yeah. Ada malaun mana dalam kita punya channel kata kabel RM38, kepala hangguk engkau RM38. Mesej dia tunjuk. Kabel RM38 dia kata. Dia ingat projek dia. Okey, guna kabel.
Okey. Ini kabel Mega. Satu golong 390. Ini harga saya. Kalau kat kampung-kampung, kedai kampung-kampung, kena belasah lagi teruk ni 400 lebih harga sebelum. Ah, yeah. Mega. Okey, tengok sikit. Siapa boleh dapat 1.5 Mega kabel 1.5 mm RM38. Bagi tu saya nak beli 100 gelung. Ada melawan dalam channel nak bagi tahu kabel segulung RM38. Oh, ada juga. Ha, pul hangguk dia. Okey, bagi tunjukkan saya RM38. Saya nak beli 100 gelung. Memang kita nak sangat. Ini RM38. Pergi cari kalau dapat. Okey, lepas tu kita guna kabel 2.5 mm Mega kabel. Kabel ni sangat mahal. Tak ada cerita lah harga dia. Yalah. Sebab tu customer sanggup bayar mahal. Okey, ini kabel 4 mm untuk aircon water heater. Mega kabel, nampak ? Okey, lagi satu. Customer bukan bayar kita sebab harga pada harga barang. Bukan bayar pada harga kerja, tapi pada kepakaran kita. Betul. Tengok. Yang lama hanya pakai 1 dB je. Kita pakai 3 dB. Yeah. Kabel Mega. Kita hacking. Editing kita buat baru. Cantik. Semua ikut spek lah. Semua ikut spek. Jadi customer kami tak pernah bising. Yang kita heran netizen kat luar sana bising. Tak tahu lah dia nak apa. Okay. Korang nak bising kau punya pasal lah. Customer kita orang tak bising. Customer kita orang seronok dengan harga tu. Bayar senyum dia. Customer kita orang pun, kita punya customer follower kita. YouTube pun dia ada. Facebook pun dia ada. Okay tuan-tuan, ini adalah projek kedua review kita. InsyaAllah besok kita akan masuk hari ketiga. Kita akan review lagi lah apa yang kita buat dekat sini. Sebab ini report. Customer tengok video-video kita. Customer yang tuan rumah dia tengok. Jadi kita kena buat video macam ni lah. Jadinya tuan-tuan nak kata harga apa, customer itu orang sekelakar. Customer saya pagi tadi gelak tu. Gelak tau. Ada malam kata RM38 sebelum. Dia customer kita gelak. Customer kata apa, dia pun tak bising. Kau nak bising buat apa? Pergi cari duit banyak sikit lah. Kau tak berduit, dia banyak-banyak cerita ni. Pemalas cari duit, pemalas bekerja. Lepas tu bising. Banyak cakap belakang je. Banyak cakap. Ada sebelum nak off video, ada apa boleh cakap? Sini saya nak pesan sikit lah kepada yang kat luar sana. Yang mana rasa pandai tu, janganlah malu-malu buat video. Buat channel kami. Tunjuk kat kami. Jadi tunjuk kat customer, buktikan pada mereka. Baru customer percaya. Jadi macam itulah. Okey, tahu Cik Madil dah buat video ? Follow pun lebih ramai, projek pun lebih banyak. Okey, kalau bagus sangat buat video, buat channel, fight kami lah. Channel kami. Cakap cerita belakang tak ada guna macam budak-budak. Okey, tuan-tuan, saya Muhammad Aziz Aziman, saya CEO Mah Bayu Engineering. Okey, saya Adham Marani, CEO Madi Engineering. Okey, terbaik. Beres.